Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel Pandora Paper. Apa kandungan? Siapa terlibat dan apa kepentingannya? Pendedahan kira-kira 12 juta dokumen kewangan melibatkan syarikat luar pesisir pelbagai negara yang dikenali sebagai Pandora Papers pernah menggemparkan dunia 2 tahun lalu. Pendedahan tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah, melebihi dokumen yang didedahkan dalam Panama Papers atau Paradise Papers sebelum ini. Di Malaysia, isu ini juga tak kurang hangatnya. Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika itu merupakan ketua pembangkang pernah mendesak supaya isu tersebut dibahaskan di Parlimen pada Oktober 2021. Walau bagaimanapun usul tersebut ditolak. Selepas lebih setahun, isu Pandora semakin redah hinggalah dibangkitkan media baru-baru ini. Menurut utusan Malaysia pada 14 Februari, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menjalankan penyiasatan berhubung isu berkenaan termasuk dengan memanggil seorang bekas Menteri Kewangan berusia 84 tahun bagi mendapatkan keterangan. Keterangan bekas pemimpin negara itu disyaki diambil bagi menjelaskan aliran dan jejak kewangan membabitkan 12 syarikat luar pesisir miliknya. Sebelum menelusuri lebih dalam isu ini, adalah lebih baik kita fahamkan dulu perkara pokok tentang Pandora Papers, apa kandungan, siapa terlibat dan apa pula kaitan dengan negara kita. Relevan bawakan jawab untuk anda apa itu Pandora Papers. Pandora Papers merupakan pendedahan kira-kira 12 juta dokumen rahsia melibatkan urusan simpanan wang dan harta oleh golongan elit dan kaya dunia. Sebahagian urusan tersebut terkait dengan amalan salah guna kuasa dan melanggar etika.